Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan membahas mengenai aktivitas senam lantai dengan gerakan guling ke depan dan guling ke belakang. Senam lantai adalah suatu bentuk latihan tubuh yang diatur sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan gerak yang beraturan dan berkesinambungan. Dari berbagai aktivitas yang dilakukan dalam senam lantai memiliki tujuan yang pertama, membentuk dan mengembangkan otot tubuh. Yang kedua, mengembangkan kualitas fisik. Yang ketiga, membentuk keindahan tubuh. Dan yang terakhir, memelihara kebugaran jasmani. Cara melakukan gerakan guling dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mengguling ke depan dan mengguling ke belakang. Untuk dapat melakukan gerakan itu, seseorang harus memiliki kelenturan tubuh dan keberanian. Adapun yang akan dibahas dalam video kali ini, yang pertama guling depan atau forward row, yang kedua guling ke belakang atau back row. Kedua teknik tersebut dilakukan dengan tiga tahapan. Yang pertama sikap awal, yang kedua gerakan guling, yang ketiga sikap akhir. Dan analisa rangkaian gerak guling depan dan guling belakang. Terima kasih.